Karya ini bertajuk adalah The Borneo Habits. Size karya ini adalah 80x105 cm. Saya memilih tema Sabah Norma Baharu. Oke, karya ini mengandungi beberapa message, antaranya ekspresi muka. Dalam karya ini ada beberapa ekspresi yang kita dapat gambarkan semasa PKP ini. Antaranya adalah ada yang ketawa, ada yang sedih, ada yang rasa risau, dan ada juga yang rasa rimas dan sebagainya. Untuk wajah figura yang berada di tengah-tengah itu, ia menunjukkan keadaan yang kritikal dan ramai yang di antara sekarang ini yang tidak mematuhi SOP, seperti tidak pakai mask, yang tidak mengamalkan perjarakan sosial. So, terjadilah peningkatan kes di Sabah. Berkenaan dengan peningkatan kes di Sabah disebabkan oleh tabiat yang tidak mematuhi SOP. So, saya dapat gambarkan keadaan yang kritikal untuk Sabah ini adalah saya masukkan bendera Sabah sebagai latar belakangnya, bendera Sabah yang agak tidak gemas lah begitu. Saya macam ingin menyampaikan suatu message yang tidak begitu baik dipandang lah oleh masyarakat yang masih tidak mematuhi SOP. Saya sengaja tidak kasih lengkap ataupun tidak kasih sempurna wajah beberapa ekspresi itu adalah sebab saya ingin menunjukkan betapa sempitnya keadaan kita sekarang ini. So, ada yang macam tidak berapa lain lah, macam saya kasih unik. Saya tidak kasih berapa realisme sikit sebab saya terinspirasi daripada aliran surrealisme.